Untuk seri 3 yang di Semarang ini, untuk track-nya sendiri cukup baik, dan untuk hasil yang kita dapat juga sangat memuaskan. Mungkin kita belum beruntung di SS yang untuk memperbutkan overall. Untuk handicap di track-nya sendiri, sementara sih sangat sangat memuaskan dari kemarin sampai hari ini. Mungkin akan lebih baik kalau misalkan lebih banyak lagi untuk handicap di tikungannya. Untuk tim sendiri, kita sekarang mungkin berada di urutan ke-4 kayaknya, karena di seri pertama kita mendapatkan hasil mendapatkan posisi di pertama, dan yang di seri kedua kemarin kita mendapatkan posisi ketiga. Untuk yang seri ketiga sekarang kita mendapatkan posisi kelima.